Hai guys, hari ini kami ingin menyediakan satu resepi yaitu ayam masak merah. So stay tune. Assalamualaikum, bertemu lagi dalam YouTube channel. Hari ini saya dan isteri saya nak masak ayam masak merah ala YouTube channel. Okey. Resepsinya ayam lah. Ayam yang kejap lagi kita akan goreng dulu. Tapi separuh masak tu. Lepas tu saya ada cili bo. Cili bo saya. Saya dah ni. Lepas tu isi saya akan nanti akan blender, bahan-bahan blender dia. Bawang putih, bawang merah, lengkuas dengan serai. Dan saya akan akhiri dengan kacang hijau. Ayam ni saya dah marinate dengan kunyit dan sedikit garam ya. Okey. Goreng dulu ayam kan. Ayam masak merah ni memang ayamnya kena goreng dulu ya. Okey, kita panaskan kuali kita dalam minyak. Okey, kita dah panas, kita dah panas. Kita boleh masukkan bahan blender kita tadi. Okey. Kita masukkan cili saya. Ya, masak merah. Dia makan daun itu dia pokok orang makan. Okay, saya akan masukkan gula merah ya. Saya suka pakai gula merah. Pulanglah pada gula gula melati boleh. Okay, ya. Orang kata gula merah biasa lah. Nama pun masak merah. Dia biarlah gula merah. Saya akan masukkan asam jawa ya. So kita akan masak dia sampai kita kena ayam perempuan ya. So saya ingat dah boleh lah masuk kita punya ayam ya. Ayam tu kita masuk ayam ke sini ya. Kacau ayam masak dalam kita ya. Ayam masak merah. Okey, tapi saya masukkan daun pandan. Saya masukkan daun pandan tu maksud saya nak masukkan cukup rasa. Cukup rasa. Dan garam. So seimbang lah, ada manis, ada sikit rasa tu ya. Mudah ni tempat. Ada masak merah. Ini kalau nak buat kenduri ke apa kan, boleh. Okey. Lepas tu, kita akan hiaskan dengan kacang hijau. Memang selalu ayam masak merah dekat kampung kalau kenduri memang ada kacang hijau. Tapi kan sekarang tak tahulah kenapa dah tak ada kan. Okey. So siaplah ayam masak merah ala YouTube channel.